Satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi. Tutup mata ni. Nanti terlanggar kerusi meja. Kan sakit? Bomba suruh apa? Kalau ada kebakaran, kita tak boleh nampak apa-apa. Asap banyak. Betul. Kita kena berlatih cari jalan keluar. Aka! Kalau macam tu, akak tak payah masaklah. Korang tak payah makan. Tak betul. Dah tu, jangan kacau. Kenapa ditutup suis tu? Opa, jangan gosok baju. Nanti terbakar. Mana ada terbakar? Iyo, Opa. Bomba cakap. Itu kalau tak berhati-hati. Ini kan Opa. Tadi kan Opa, Bomba ajar kalau kita kena api, kena buat macam ni. Opa, buatlah. Tak payah. Pergi suruh akak engkau buat. Pergi cepat. Akak, kalau rumah terbakar, nak buat apa? Larilah, selamatkan diri. Kalau asap tebal, tak boleh nampak apa-apa, macam mana? Akak ambil kain, basahkan, tutup macam ni. Terus merangkak keluar. Selamat. Hebatnya, Kak. Biasalah. Lagi satu kan, Kak? Bomba kata semua rumah mesti ada pemadam api. Tahu. Tu? Jangan sentuh. Itu bukan mainan. Alah, nak tengok je. Selamat.
Dai, apa selamat? Main-main saja tau. Datang lagi, eh? Berhenti. Ha? Jaga-jaga. Ada api. Ada api. Enak, ya, Upin Ipin? Sedap. Okey, selamat. Nina. Hei, makan naga. Ayo-ayo, tengok. Apa sudah jadi? Kenapa basah ni? Bagi balik pisau aku!